razia masker, nah mungkin bisa dikatakan bahwa kenapa sampai harus TNI juga ikut turun tangan hari ini, Komandan? Baik, terima kasih. Kami sebenarnya sama-sama bekerja sama dengan instansi yang lain, baik dari TNI Polri khususnya, dari BPBD, dari pihak Satpol PP dan WH, dan juga dari pihak kesehatan, bersama-sama melaksanakan razia masker ini dengan harapan adalah membantu pemerintah, yang mana dari penanganan pertama COVID sudah dinyatakan di Indonesia, sampai dengan saat ini masih banyak tidak sadarnya masyarakat untuk menggunakan masker. Padahal kita ketahui bersama bahwa adalah masker paling utama dalam rangka pencegahan COVID. Karena sudah lama kita melihat masyarakat masih belum sadar, sehingga hari ini kami bersama-sama khususnya TNI turun tangan untuk menghimbau kepada masyarakat, bahkan memberikan sanksi sesuai dengan syariat Islam untuk yang bersangkutan yang tidak menggunakan masker, diberikan sanksi mengaji, mengucap dua kalimat syahadat, membaca surah-surah pendek yang bekerja sama dengan pihak MPU Kabupaten Aceh Tamiang. Keselamatan kita semua buat yang kami yang ya. Ya. Memang ada. Ada. Oh, ini udah wajib, Pak. Iya, kemarin, Pak. Biar jangan ngantri. Pak, yang gratis ada jadi. Orang yang minta mana? Ada barang nih. Kita bersama kita bersama hari ini lagi, Pak.